Ke informasi lain pemirsa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bakal menindak tegas Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra jika terbukti terjadi penyimpangan dalam memperoleh harta kekayaan. Gaya hidup mewah dirinya dan keluarganya yang viral di media sosial juga menjadi perhatian warganet. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto telah memerintahkan Inspektur Jenderal Kementerian ATR BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta agar memanggil Sudarman Harja Saputra untuk dimintai klarifikasi terkait dengan gaya hidup mewah dirinya dan keluarganya yang viral di media sosial. Kementerian ATR pun mempersilahkan kepada lembaga berwenang untuk menguji kepatutan dan kewajaran dari kepemilikan harta kekayaan Sudarman Harjasa Putra. Hadi Cahyanto menekankan agar jajaran di Kementerian ATR/BPN tidak memperlihatkan kemewahan dan sikap hidup yang berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Gaya hidup mewah pejabat menjadi sorotan usai sejumlah ASN Kementerian Keuangan terseret kasus kepemilikan harta tak wajar.